Halo bosku, selamat malam. Kita lanjutkan konten yang kemarin ya. Jadi ini mesin Cressida yang kemarin begitu kita nyalakan tetapi keluar air pada nomor busi nomor 2 dan nomor 3. Setelah kita adakan pemeriksaan, ternyata air sudah campur dengan oli. Nah, contohnya seperti ini. Tuh. Itu udah campur dengan air ya. Nah, kemudian untuk pekerjaan selanjutnya itu kita akan bongkar silinder headnya. Nah, untuk membongkar silinder head ini cukup rumit ya, banyak sekali yang harus kita buka, baik manifold sebelah inlet maupun exhaustnya. Apalagi ini mesin udah lama sekali nggak pernah dibongkar, itu sangat keras ya. Nah, kemudian untuk timingnya kita harus perhatikan. Nah, timing ini kita lihat di sini. Ini pada camshaft-nya, ini ada tanda, ini kita ciriin, tanda ini menghadap ke atas. Ya, kemudian sini. Sini ada titik nih, di dalam sini ada titik ketemu titik. Nah, kemudian sini di camshaft yang nomor satunya itu semuanya menghadap ke kanan kita ya. Ini baik yang api maupun yang minyak, dua-duanya dalam posisi tertutup. Ini satu. Nah, kemudian kita perhatikan yang limanya. Yang limanya di mana yang inletnya itu posisi sedang menekan ya. Kemudian yang exhaustnya posisi sedang menutup. Kan urutannya 1-5 gitu ya. Nah, kemudian untuk membuka silinder head ini kita harus kendorkan timing bell ini dengan cara mengendorkan ini dulu nih. Ini ada tensioner, kita kendorkan bautnya, gitu udah kendor. Kemudian kita congkel seperti ini. Nah, begini kendor, kita baru buka. Oke, kita coba buka itunya. Nah, itu keluarin. Terus sedikit lagi. Nah, itu udah. Kemudian kita harus buka ini. Oke, keluarkan. Nah, kita pasang lagi ini ya biar nggak hilang. Kemudian kita buka semua ini, baut-baut pada camshaft-nya, baik yang inlet maupun exhaust, kita buka semua. Baut-bautnya kita buka, maksudnya di dalam itu ada baut untuk mengikat ke silinder head dan bloknya. Kita buka ini dulu, ini semua udah kita kendorin ya. Tinggal kita buka yang ini. Oke, ini kita lagi proses membuka camshaft-nya ya. Jadi ini bautnya ada berapa banyak nih. Oke, setelah ini kita kendorin semua ya, tinggal kita buka. Ini kita